kasih kewaduli yang maha mulia Seri Paduka Padi Ngeda yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya yang saya sebutkan pada hari semalam, mesyuarat kali ini merupakan mesyuarat terakhir yang mana Dewan Rakyat akan terbubar dengan sendirinya pada 24 Jun 2018. Sini saya ingatkanlah pada 8 Jun insya-Allah akan dibebaskan mantan Ketua Pemangkang dulu Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sebagaimana yang setahu saya sejak tahun 1959 tidak pernah mesyuarat parlimen bersidang hingga penggal yang ke-6. Kita ada 5 tahun sekali penggal kan. Ini penggal yang ke-6. Penggal ke-6 ini merupakan satu rekod yang hanya berlaku di masa Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perkan. Apapun saya faham, ia tidak menyalahi Perlembagaan Persekutuan. Tidak dinafikan PRU umum yang ke-14 kian menghampiri. Pilihan raya umum pada kali ini adalah pilihan raya yang saya harap akan dapat berlangsung secara aman, jujur, berintegriti dan memenuhi kriteria bebas dan adil. Saya percaya melalui sidang ini, Perdana Menteri akan membentangkan laporan yang dikemukakan oleh SPR Suruhanjaya Pilihan Raya mengenai syur-syur persepadanan bahagian-bahagian pilihan raya seperti mana menurut peruntukan Seksyen 9 Bahagian 2 Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan. Saya kesal bahawa beberapa isu yang berkaitan dengan kajian persepadanan penyempadanan bahagian-bahagian pilihan raya telah tidak mendapat pertimbangan yang sewajarnya oleh FPR. Saya ambil maklum pada 2 Mac yang lalu 2018, Mahkamah Rayuan telah menolak permohonan Kerajaan Negeri Selangor bagi menghalang FPR daripada menyerahkan laporan inquiry tempatan cadangan persepadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan Dewan Undangan Negeri khasnya di Negeri Selangor kepada Perdana Menteri. Saya menghormati keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Rayuan tersebut. Namun, beberapa isu yang berkaitan dengan tindakan SPR bersangkutan dengan persepadanan bahagian-bahagian pilihan raya masih belum terjawab dengan sewajarnya. SPR telah bertindak melupuskan maklumat mengenai alamat melibatkan seramai 136272 136272 pemilih Negeri Selangor dalam daftar pemilih yang digunapakai bagi tujuan penyusunan semula dalam proses persepadanan baru. Kami menganggap bahawa SPR telah bertindak secara tidak adil dalam kajian semula penyempadanan bahagian pilihan raya ini dengan melupuskan maklumat dan alamat lebih 100,000 pemilih Negeri Selangor itu. Terdapat lebih 250 pantahan yang ditandatangani oleh 22,000 pemilih Negeri Selangor yang bersangkutan dengan persepadanan semula ini. Namun, hanya kira-kira 40 pantahan saja yang dipanggil untuk pendengaran awam. Saya mempersoalkan kenapa SPR menidakkan pendengaran bagi lebih 200 bantahan lagi. Datuk Seri Yang Di-Pertua, sehubungan dengan persepadanan bahagian-bahagian pilihan raya dan berdasarkan maklumat pemilih bagi suku tahun keempat 2017, kajian pihak kami mendapati terdapat kejanggalan yang amat ketara berikutan daripada ketidakseimbangan jumlah pemilih antara bahagian pilihan raya. Kajian menunjukkan terdapat 28 kawasan parlimen mempunyai pemilih melebihi jumlah 100,000 pemilih berdaftar. 14 daripadanya adalah kerusi parlimen di Negeri Selangor, Darul Ehsan. Begitu janggal perbezaan jumlah pemilih dihimpunkan. Sebegitu ramai yang mana kami dapati kerusi yang dimiliki bilangan pemilih yang sedemikian ramainya lazimnya diwakili oleh pemangkang.
Jadi sebagai pemangkang, kita memakai lebih ramai lagi pengundi-pengundi berbanding dengan labian. Manakala kerusi parlimen yang mempunyai pemilih tidak ramai, lazimnya lah ya, diwakili oleh PM. Sebagai mana contoh, saya bagi contoh ya, begitu besar jurang perbezaan jumlah pemilih di P109 Kapar. Kapar ada ya, Kapar. 169,989 pemilih. 169,989,000 pemilih. Kalau dibandingkan dengan di Sarawak, P207 Igan yang ada 19,639. Yang ini perbezaan lebih 8 kali ganda. Jadi kalau pengundi di Kapar adalah anda adalah 1/8 sahaja daripada pengundi di Sarawak di Igan. Implikasi persepadanan bahagian pilihan raya oleh SPR ini mengakibatkan wujudnya kerusi DUN yang mempunyai jumlah pemilih yang jauh mengatasi kerusi parlimen. Sebagai contoh, N29 Sri Sedap di Selangor dihimpunkan pemilih berjumlah 89,874 orang berbanding dengan kerusi parlimen P061 Padang Rengas yang memilih pemilihnya hanya seramai 31,075 orang pemilih. Perbezaan hampir 3 kali ganda. DUN dengan parlimen. DUN lebih ramai daripada parlimen. Ini apa ceritanya? Keadaan pelik, ganjil dan luar biasa ini adalah akibat daripada gerrymandering dan dengan izin malapportionment of voters yang disusun atur oleh SPR bagi DUN Selangor. Datuk Seri Yang Dipertua, Pengerusi SPR Tan Sri Muhammad Hashim bin Abdullah dalam kenyataan medianya pada 3 Februari 2018 menyebut bahawa SPR akan mengundang pemerhati antarabangsa, foreign observers kan izin, yang mewakili negara-negara Commonwealth, ASEAN dan lain-lain negara bagi memerhati proses pilihan raya yang akan datang. Saya mengalu-alukan, bagus ni, alhamdulillah, keputusan SPR itu. Ini sejajar dengan gesaan dan desakan yang sering kami, pihak kami bangkitkan dalam Dewan ini agar diundang dan dibenarkan kehadiran pemerhati dan pemantau pilihan raya antarabangsa. Namun demikian, Datuk Seri Yang Dipertua, saya mempersoalkan sama ada SPR akan terus mengulangi kelemahan dan kesilapan semasa PRU ke-13 yang lalu di mana SPR telah mengundang pemerhati antarabangsa yang disoal kewibawaannya, ya, khasnya daripada Myanmar dan Kemboja. Saya mendesak, ya, SPR tidak lagi mengundang pemerhati yang mewakili kerajaan Myanmar kerana pada saat ini Myanmar mempunyai rekod buruk dengan isu berkaitan hak asasi manusia dan pendemokrasian rentetan daripada penindasan dan genosid yang berterusan ke atas kaum Rohingya serta menghalang penyiasatan PBB. Saya juga mendesak SPR, tak usahlah undang bagi lagi pemerhati mewakili kerajaan Kemboja di bawah Perdana Menteri Hun Sen. Rekod kerajaan Hun Sen juga buruk, menindas, pembangkang dan mencengkam demokrasi. Dunia umumnya tahu demokrasi Kemboja kian terhakis apabila kerajaan Kemboja tidak telah bertindak mengharamkan Cambodia National Rescue Party, CNRP dan menangkap para pemimpin utamanya seperti Kem Sokha. Saya menggesa
undangan hendaklah dipanjangkan, diperpanjangkan kepada pemantau pilihan raya antarabangsa daripada badan-badan yang berwibawa. Saya ingin mengingatkan bahawa misi pemerhati antarabangsa tidak harus terhad pada proses hari mengundi yang sememangnya telah ada pun sedia ada pemerhati pilihan raya tempatan, PACA, ya, polling agent kita, di samping agent-agent parti dan calon counting agent kita bagi memerhatikan proses mengundian, pengiraan dan penjumlahan undi. Misi antarabangsa harus diperluaskan kepada memantau isu-isu berkaitan dengan kebolehupayaan parti politik bertanding secara bebas dan terbuka tanpa halangan dan ancaman, memerhati sejauh mana kempen pilihan raya tidak terdedah kepada penyalahgunaan jentera kerajaan dan dana awam, serta memantau peralihan kuasa kerajaan jika berlaku insya-Allah kemudian hari berjalan dengan lancar dan aman selepas pilihan raya. Boleh silakan. Sedikit pematampau. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih pematampau. Boleh juga pematampau setuju tak bahawa isu berkenaan dengan pengundian pengundi awal ataupun pengundi pos ini agak serius. 9 jabatan ataupun 9 badan telah dikategorikan sebagai pengundi pos. Dan setujukah pematangpau jika pemantauan daripada observer ini juga dibuat atas pengundi pos? Dan juga setujukah pematangpau jika pengundi pos ini dikategorikan sebagai pengundi awal dan sepatutnya mengundi dalam barisan balat, Masih? Yang berhormat, boleh saya sambung sikit, Kapa? Saya menampak, saya memang setuju dan saya akan masuk dalam poin itu. Ya, Kapa. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau. Terima kasih kerana menyebut tentang 170,000 pengundi Kapa sekarang, melebihi jumlah pengundi Perlis. Jadi Kapal sekarang seolah-olah sebuah negeri dan saya seolah-olah menteri besar Kapal sekarang. Dan saya ingin ingin menanya melalui Yang Berhormat Pematang Pau, SPR telah mengatakan bahawa kita akan mempelawa 13 pemerhati antarabangsa. Saya ingin mereka menamakan siapakah 13 pemantau antarabangsa yang akan diundang. Kerana mereka hanya menamakan 13 tanpa memperincikan siapakah mereka. Ulasan Yang Berhormat, masih. Terima kasih, Kapa. Memanglah. Sebab itu kita kata jangan ulangi apa yang berlaku pada 13 PRU 13 yang lalu. Kita bagi Myanmar, Cambodia. Dua je. Lagipun mereka mempunyai rekod yang boleh dipertikaikan, Datuk Seri Yang. Betul. Jadi saya ni nak masuk lagi yang tentang pilihan raya bukan semata-mata menyentuh proses pengundian dan perkiraan. 5 tahun sekali kita undi-undi, kira-kira, dah. Tak. Tetapi merangkumi isu-isu asas pokok yang berkaitan dengan 1. Pembentukan caretaker government. 2. Tempoh kempen pilihan raya. 3. Yang penampang katakan tadi juga, pengundian pos. Pertama, saya ingin menyentuh mengenai caretaker government. Semasa parlimen dibubarkan sehingga kerajaan baru dibentuk menerusi pilihan raya yang akan datang. Menurut perkara 55-3 Perlembagaan Persekutuan, hayat parlimen disebutkan berakhir pada 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertama Dewan Rakyat, iaitu 24 Jun 2018. Di antara tempoh pembubaran parlimen dan pembukaan parlimen yang akan datang, ia merupakan tempoh sementara bagi pewujudan kerajaan pada masa itu. Dalam tempoh interim itu, kerajaan yang wujud ialah sebuah caretaker government. Ini pernah berlaku bukan dalam perlembagaan tetapi telah dipraktikkan oleh Tengku Abdurrahman Yang Mulia, almarhum Tengku Abdurrahman, Perdana Menteri yang pertama. Apabila dia berkempen dengan sebagai presiden
UMNO bukan sebagai Perdana Menteri. Itu yang penting apabila dia sebagai Ketua UMNO pada masa itu telah berkempen dan tidak menggunakan jentera kerajaan. Kita tidak pernah membincangkan soal keperluan membentuk caretaker government semasa tempoh interim itu di dalam Dewan Rakyat kerana lazimnya parlimen dibubarkan semasa Dewan Rakyat tidak bersidang. Kita tidak boleh ada peluang untuk berbincang dan membahas tentang caretaker government ini. Ketika Dewan sedang bersidang kali ini, saya ingin membangkitkan mengenai keperluan dan tuntutan bagi mewujudkan sebuah caretaker government yang bersifat neutral, yakni berkecuali. SPR mesti mempunyai keberanian dan kewibawaan memikul amanah tanggungjawab ini, mengawasi perjalanan kerajaan sementara itu, iaitu caretaker government yang tidak mengumumkan dasar dan tidak menyalahgunakan jentera kerajaan untuk berkempen. Saya membangkitkan keperluan dan tuntutan kepada pembentukan kerajaan sementara yang berkecuali ini agar ia menjadi titik tolak baru, menghentikan amalan penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan dana awam dan penyalahgunaan jentera kerajaan bagi tujuan politik kepartian semasa pembubaran, lebih-lebih lagi bagi tujuan meraih undi dalam pilihan raya. Dahlah fasa belum pilihan raya pun kita tak masuk dalam televisyen. Kita tidak disiarkan dalam mana-mana media perdana. Masa-masa pilihan raya pun tak masuk juga. Ini manalah adilnya? Keadilan, mana dia? Keadilan. Kita boleh mencetuhi Australia yang menggubalkan dengan izin caretaker convention yang memperjelaskan peranan kerajaan sementara yang disifatkan sebagai dengan izin night watchman, penjaga malam tanpa kuasa untuk mengumumkan polisi-polisi baru berkaitan inisiatif ekonomi atau kewangan atau apa-apa. Datuk Seri Yang Dipertua, seterusnya saya ingin menyentuh mengenai kempen pilihan raya khasnya berhubung dengan tempoh berkempen. Saya menggesa supaya pilihan raya akan datang memperuntukkan masa yang mencukupi bagi semua calon dan parti yang bertanding bagi tujuan mendekati pengundi. Seperti mana yang saya sebutkan, pengundi kini bertambah. Lalu amatlah tidak adil jika tempoh berkempen disingkatkan. Saya ingin menarik perhatian Dewan ini kepada peruntukan perkara 55, perkara 4 Perlembagaan Persekutuan. Apabila Parlimen bubar, suatu pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh ia bubar dan Parlimen hendaklah dipanggil bermesyuarat pada suatu tarikh tidak lewat daripada 120 hari dari tarikh itu. Kita semua sedia maklum bahawa ada sehingga 60 hari selepas Parlimen dibubarkan bagi mengadakan pilihan raya. Dengan peruntukan ini, tidak ada sebab SPR menetapkan tempoh berkempen yakni antara hari penanaman calon sehingga hari mengundi dalam jangka waktu yang singkat. Kita imbas kembali, tempoh berkempen pilihan raya tahun 1959 bermula sekali 1964, 1969 sehingga adalah sehingga 35 hari, lebih daripada sebulan. Tempoh berkempen itu dikurangkan pada pilihan raya umum 1974 kepada 16 hari. Pilihan raya umum 1978 kepada 17 hari. Pilihan raya umum 82, 15 hari dan 10 hari bagi tahun 1986, 1990 dan 1995. Disingkatkan lagi pada 9 hari pada tahun 99 dan 8 hari, yakni yang paling singkat dalam sejarah pilihan raya pada tahun 2004. Tempoh berkempen kembali bertambah sedikit
pada tahun 2008 kepada 13 hari dan bertambah lagi sikit kepada 15 hari pada tahun 2013. Bagi tujuan pilihan raya umum yang ke-14 akan datang, saya mencadangkan agar SPR mempertimbangkan menetapkan tidak kurang daripada 21 hari bagi kita berkempen. Terutamalah kalau dibandingkan dengan pengundi-pengundi di tempat selalunya yang kami bertanding di pembangkang, kan lebihnya. Nak sampaikan tiap-tiap orang nak dapat, kan susah sikit kalau banding dengan pihak Parlimen BN, kurang pengundinya. Dapat lagi sentuhan yang lebih mesra. Datuk Seri Yang di-Pertua, seterusnya, saya ingin menyentuh mengenai pengundian pos yang tadi juga disentuh oleh YB Penampang. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa menjelang PRU 13 yang lalu, SPR telah memperkenalkan peraturan baru sebagai penambahbaikan proses pengundian, iaitu pengundian awal menggantikan undi pos oleh anggota tentera dan anggota polis. Pengurusi SPR pada ketika itu, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusuf, mengumumkan peraturan baru sebagai langkah penambahbaikan proses pilihan raya di Malaysia. Semua pihak mengalu-alukan penambahbaikan tersebut. Namun demikian, kenapa Datuk Seri Yang di-Pertua, pada 2 Januari 2018 tahun ini, kita dikejutkan dengan pengumuman pengurusi SPR yang baru dah tukar pengurusi? Tukar pula ke? Tan Sri Muhammad Hashim bin Abdullah, bahawa perwataan undi pos telah dilakukan oleh SPR bagi membolehkan proses pengundian pos dilaksanakan kembali. Balik ada undi pos dan pengundian awal tidak lagi digunapakai. Cancel pula, tukar pula. Pengurusi SPR baru, tukar. Yang dulunya penambahbaikan apa cerita? Untuk penambahbaikan, kita hapuskan undi pos. Sekarang, balik-balik pada undi pos. Apakah jawapan atau rasional yang digunakan oleh SPR untuk adakan kembali undi pos? Bukan itu saja. Ya? Penggunaan awal tidak lagi dipakai oleh pegawai bagi anggota tentera dan polis. Ya, apa punya penambahbaikan ini? Itu kata undi pos dihapuskan untuk menambahbaikan proses supaya kita ada pengundian awal. Kemudian kita dikejutkan lagi dengan pengumuman pengurusi SPR bahawa selain anggota polis, tentera polis, anggota tentera polis, pengundian pos ini diperluaskan lagi kepada kategori 9 lagi kategori agensi dan jabatan kerajaan. Semua pakai pos je, tak lagi undi lagi dah. Saya tidak faham kerana kaedah pos ni, Datuk Seri Yang di-Pertua, dikembalikan dan diperluaskan sehingga melibatkan 11 agensi dan jabatan kerajaan. Datuk Seri Yang di-Pertua, kenapa ya? Kita telah mendengar pelbagai dakwaan bahawa kaedah pengundian pos ini terdedah kepada penyelewengan dan penipuan. Tipu. Ada dakwaan pun di pos tentera. Tidak boleh tidak sampai pada anggota tentera yang sepatutnya mengundi, sebaliknya diundi oleh pegawai atasan. Saya juga menarik perhatian satu lagi laporan Mafrel. Silakan Mas Maju. Sila. Terima kasih Dato' Speaker. Terima kasih Pemadam Pau. Ini topik yang sangat serius sebab apa, negara kita menghadapi pilihan raya umum yang tidak lama lagi. Tentang pengundi askar, ada satu kes yang di-highlightkan di Segamat. Itu bila itu kem askar belum siap bina, ada lebih kurang 1,000 lebih pengundi askar yang letak di sana. Apa komen Pemadam Pau? Pemadam Pau boleh sikit. Terima kasih Tuan Pertua, terima kasih Yang Berhormat Pemadam Pau. Saya difahamkan di Kedah ada antara jabatan yang akan yang telah diberikan kebenaran untuk mengundi pos. Antara jabatan itu ada disebut
cerita orang bahawa anggota-anggota jabatan itu, malahan ketua jabatan sendiri, merasakan tak sesuai mereka undi bos. Kerana mereka boleh mengatur masa untuk mereka keluar mengundi pada hari mengundi. Itu satu. Keduanya juga, ada jabatan yang mengatakan bahawa sangat sukar untuk mereka menentukan siapa yang akan bertugas pada waktu pilihan raya, pada hari pilihan raya. Jadi macam mana ini akan ditentukan oleh SPR? Terima kasih. Memanglah ini adalah persoalan-persoalan Datuk Seri Yang Ketua yang timbul, yang memberikan kita tanda tanya besar. Kenapa SPR patah balik? U-turn patah balik kepada membuat pengundi pos. Dan kita mendengar pelbagai dakwaan, ya. Yang satunya saya katakan bahawa anggota itu kata dia tak pernah pun tengok kertas undi. Yang undinya adalah pegawai atasan. Tapi saya juga menarik perhatian satu laporan Mafrel mengenai pemerhatian pilihan raya Sarawak. Sarawak. Tahun 2006 yang telah mendedahkan terdapat aduan seorang anggota polis yang telah menerima dua sampul kertas undi yang dialamatnya kepada dia daripada dua balai polis yang berasingan. Ia lalu membolehkan dia mengundi di dua kawasan, seorang mengundi tapi dua kawasan pilihan raya berasingan, iaitu N9 Padungan dan N21 Simunjan. Tetapi apa yang pelik dan serius ini lebih mengejutkan, kerana bukan setakat beliau telah menerima dua sampul surat kertas undi, tetapi dia mempersoalkan kenapa dia dapat dua je. Dulu dia dapat 8. Jadi ini adalah menjadi persoalan, ada unsur-unsur yang tidak boleh dipercayai dengan undi-undi pos yang telah dibuang. Tepuk, boleh sikit? Silakan. Tok Speaker, boleh? Yes. Terima kasih, Tok Sri Tuan Dan Petua. Saya ingat ada pelbagai perkara yang penting yang telah pun dibangkitkan oleh Petang Pau dalam hal membicarakan mengenai komitmen ataupun iltizam SPR untuk menganjurkan ataupun menyediakan satu padang yang rata untuk pilihan raya yang adil. Saya ingin tanya kepada Petang Pau, kerana yang dibangkitkan tadi ialah soal undi pos. Kita semua sedia maklum bahawa dalam Perlembagaan Persekutuan, terutamanya Pasal 8, menetapkan bahawa kesaksamaan semua di bawah undang-undang. Maknanya semua pihak itu adalah dilayan sama rata di bawah undang-undang. Kalau saya masih recall dengan izin Datuk Ketua, iaitu pada tahun 1918 di England, kita ada, mereka di sana ada Representation of the People Act 1918. Yang berlatar belakangkan keadaan perang waktu itu, yang menyatakan by reason of the nature of the occupation from voting at a poll, mereka membenarkan undi pos ini, terutama mereka prajurit-prajurit yang pergi perang, kerana by nature of the occupation mereka pergi perang. Di Malaysia ni saya hairan kerana kita tak ada sebarang peperangan yang besar, tetapi kita melihat bahawa undi-undi pos ini ataupun di awal ini, terutamanya tentera, dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Misalnya saya ambil contoh di negeri Melaka. Di Melaka ni tentu ada satu dun, dia panggil Dun Sungai Udang. Dun Sungai Udang ni dimenangi oleh Ketua Menteri sekarang, ya. Tetapi dalam hal ini kita tengok dia bukan jadi wakil rakyat, dia jadi wakil tentera, sebab undi tentera lebih lama daripada undi rakyat. Jadi yang ini saya nak timbul kepada Puan Pau, kenapa agaknya perkara ini berlaku? Apakah mungkin Barisan Nasional beranggapan bahawa keadaan ini penting untuk menyelamatkan kedudukan mereka? Sebab saya masih ingat lagi, saya ingat tahun lalu ada satu artikel ditulis How to Win a Lost Election, satu artikel khas untuk membicarakan mengenai pilihan raya di Malaysia ni. How to Win a Lost Election. Mereka menceritakan bagaimana keadaan gerrymandering dengan izin, malapportionment, misuse of institutional tools untuk kepentingan parti kerajaan Barisan Nasional. Terima kasih. Lah, kita pertikaikan undi pos ini. Saya masuk lagi, ya. Dalam kajian kami, perwataan undi pos yang baru membuka ruang untuk 11 lagi agensi kerajaan
Berdasarkan buku laporan senarai perjawatan kerajaan persekutuan 2018, jumlah kakitangan 11 agensi dan jabatan kerajaan yang boleh dikategorikan sebagai penghuni pos akan terbuka kepada lebih 600,000 kakitangan awam. Mereka terdiri daripada ATM Angkatan Tentera Malaysia 164,043, Polis Diraja Malaysia, bukan Raja Polis Raja di Malaysia, Polis Raja Diraja Malaysia 141,405 pengundi, Jabatan Bomba dan Penyelamat 14,089, Petugas Kesihatan 250,480, Agensi Penguatkuasaan Maritime 5,368, Jabatan Penjara Malaysia. Ini saya dengar sendiri daripada pegawai-pegawai penjara yang menjaga-jaga ni penjara tu. Dia kata tak pernah-pernah dia ada penghuni pos. Apa penjara nak pergi mana? Dia boleh tukar-tukar shift. Memang dia ada tukar shift pun. Jadi kenapa dia ada jadikan penghuni pos? Sukarelawan simpanan polis diraja 10,000 plus. Jabatan Immigration. Immigration kan tunggu kat border. 14,401. Angkatan Pertahanan Malaysia, Awam Malaysia, APM 1,265. Di bawah Arab eh. Agensi Pengurusan Bencana Aram, Bencana Negara. Itu tak ramai, itu sikit. 233. Jabatan Pendaftaran Negara 4,557. Datuk Sri Yang Ketua. Jumlah anggota 11 agensi dan bencana kerajaan ini seramai 622,767 orang. Ini tidak termasuk lebih 200,000 petugas SPR semasa PRU yang dikategorikan sebagai pengundi tidak hadir, yakni melayakkan mereka menjadi pengundi pos. Permatang Pau, sedikit mencela. Terima kasih Permatang Pau. Kalau SPR masih keras dengan decision mereka dengan izin berkenaan dengan undi pos, bolehkah juga SPR memberi satu kelonggaran di mana orang yang dikategorikan sebagai pengundi pos ini membuat pilihan sebelum parlimen dibubarkan bahawa mereka mengundi melalui senarai pendaftar pemilih dan bukan sebagai pengundi pos? Terima kasih. Adalah salah satu daripada mungkin cadangan, tetapi kita tak tahulah undi pos, dia tak undi pos, online undi pos, dia pergi undi itu. Kemungkinan kalau lain-lain beda, satu BN, satu bangkang mungkinlah dia cancel. Tetapi ini yang boleh menjadi unsur-unsur. Itu adalah satu cadangan yang baik. Jadi kalau kita fikirkan PRU yang ke-14 ini akan terdedah kepada kehadiran pengundi pos sahaja 800,000. Kita parlimen pos ke? Lazimnya parti-parti pembangkang tidak akan dapat berkempen penerangan pada kakitangan agensi dan jabatan kerajaan. Kita tidak boleh masuk. Ahli wakil rakyat ke apa ke nak masuk hospital ni sekolah. Tidak dibenarkan. Nak bagi peruntukan, tak dibenarkan. Macam mana kita nak buat penerangan? Proses pengundian pos ini tidak tertakluk kepada pemerhatian agen-agen pengundian, polling agent. Tak tahu siapa yang undi, siapa yang pos, mana dia pos, pergi ke mana. Tidak seperti proses pengundian awal yang diperkenalkan pilihan raya yang lalu, kita ada sekurang-kurangnya polling agent. Walaupun lepas itu dia simpan dalam balai polis, itu tidak dia ada pengawasan. Dan kita lihat, Datuk Sri Yang Dipertua, lazimnya peratusan kertas undi pos yang dikembalikan jauh mengatasi peratusan pengundian biasa dan rata-rata secara majoriti. Besarnya dikembalikan sebagai kertas undi yang sah dan memihak kepada BN. Di atas keraguan inilah maka SPR pada PRU yang 13 telah menghentikan kaedah pengundian pos ini lalu digantikan dengan kaedah pengundian awal. Saya tidak nampak sebarang alasan kukuh bagi menghentikan proses pengundian awal ini dan mengembalikan proses pengundian pos melainkan dengan andaian yang telah dibuatkan bahawa ianya bertujuan bagi membolehkan BN
mendapat kemenangan mudah dalam PRU 14 yang akan datang. Apakah ini langkah terdesak dan terakhir bagi PN mencipta kemenangan secara tidak bermaruah, tidak berintegriti dan tanpa ketelusan, malah meragukan? Saya menggesa proses pengundian pos dimansuhkan dan dikekalkan, dikembalikan kepada proses pengundian awal. SBR bertanggungjawab. SBR memegang amanah untuk negara kita. Arau, saya senyum tapi saya tahu itu adalah satu mesej yang memang penting sekali. Ini adalah amanah kita tanggung, amanah yang kita pegang. Negara kita, tanggungjawab kita bersama. Tetapi kalau ada penipuan, saya rasa negara tidak akan dilimpah dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Datuk Seri Yang di-Pertuan, saya ingin memperingatkan Dewan Yang Mulia ini mengenai titah Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa merasmikan sidang kali ini. Titah Baginda menyentuh mengenai kesejahteraan masyarakat bandar dan pelaksanaan program dan projek berpaksikan rakyat. Pada 26 Februari yang lalu, negara digemparkan dengan laporan yang diterbitkan oleh UNICEF bertajuk Kanak-Kanak Pinggiran. Satu kaji selidik mengenai kemiskinan, penafian hak kanak-kanak bandar di flat kos rendah di ibu di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, tanah airku. Laporan tersebut mendapati hampir semua kanak-kanak 99.7% di rumah kos rendah hidup dalam kemiskinan relatif dan 7% dalam kemiskinan mutlak. Kira-kira 15% kanak-kanak di bawah umur 5 tahun kurang berat badan. Peratusan ini hampir dua kali lebih tinggi, lebih ganda berbanding purata Kuala Lumpur, iaitu 8%. Even dengan izin in Putrajaya. Sekitar 22% kanak-kanak terbantut dua kali ganda daripada purata Kuala Lumpur. Sekiranya 23% dari kanak-kanak mengalami sama ada berat badan berkurangan atau obes, tetapi obesiti ini adalah dengan malnourishment, tidak cukup zat. 6 kali lebih tinggi berbanding dengan Kuala Lumpur, purata Kuala Lumpur. Walaupun hampir kesemua kanak-kanak dan remaja berusia 17 tahun berada di sekolah, hanya 50% sahaja di kalangan yang berumur 5 hingga 6 tahun mengikuti prasekolah berbanding 92% pendaftaran negara pada 2015. Ini adalah anak-anak kota. Kira-kira satu dalam tiga isi rumah tidak mempunyai bahan bacaan untuk kanak-kanak berumur kurang pada 18 tahun. Sekitar 4 dalam 10 isi rumah tidak mempunyai bahan mainan untuk kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah. Kanak-kanak tersebut mengalami pembesaran yang terbantut, tidak dapat makanan berkhasiat, kurang berat badan dan obes. Obes yang malnourished, bukan obes yang hanya gemuk saja tetapi tidak sihat. Ada yang tidak mendapat pendidikan prasekolah dan tidak ada bahan bacaan. Jadi setelah 60 tahun kita merdeka, kenapakah keadaan ini boleh berlaku di ibu negara kita, Kuala Lumpur? 99.7% hidup dalam kemiskinan, dinafikan hak dan peluang. Perkara ini harus dipandang serius oleh kerajaan. Tindakan serta-merta harus diambil bagi menangani krisis ini. Sebab krisis ini akan membawa akibat generasi akan datang. Akan dilihat kesan-kesannya generasi akan datang. Janganlah kita terlambat. Jalanlah kanak-kanak kita bila masa depan mungkin diwarisi oleh anak cucu kita, generasi akan datang. Kita telah fail.
kita telah tidak menepati tanggungjawab kita untuk menjaga generasi akan datang. Ya, Sungai Petani. Sila, Johari. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya nak ingin bertanya tentang Pau. Dengan maklumat-maklumat yang diberikan oleh pihak kerajaan dan khususnya media yang menyokong kerajaan menunjukkan bahawa pembangunan pesat ibu negara khususnya di Kuala Lumpur salah standing dengan Korea. Maknanya kalau Korea di Seoul tu hebat, di Kuala Lumpur ni sama dengan Korea. Jadi orang tak payah pergi Seoul lah, main Kuala Lumpur okey-okey lah. Tetapi dengan apa data-data yang Ketua Mahkang nyatakan tadi menunjukkan bahawa ramai di kalangan anak-anak khususnya anak-anak yang di bawah 7 tahun yang tinggal di kawasan-kawasan slum angkut di Kuala Lumpur ini menghadapi masalah kesihatan dan pendidikan yang serius. Adakah Ketua Mahkang ingin mendesak supaya kementerian khususnya kementerian wilayah melihat balik bagaimanakah agihan bantuan harus diberikan kepada kawasan-kawasan ini agar mereka dapat sama-sama menikmati kegemilangan yang kononnya ibu negara Kuala Lumpur ini setaraf dengan ibu negara Korea. So, apa pandangan Matampau tentang ini? Terima kasih. Terima kasih, Sungai Petani. Memanglah ya. Kita kalau kita ikut angka-angka indeks, indeks sana indeks sini, tetapi kalau kita perincikan anak-anak ini, kita melihat apa yang telah dipersembahkan kepada kami semalam dan juga di sana, bukan kami saja. Tetapi saya menaikkan kerana ini adalah masalah serius, masalah masa depan. Yang berhormat, silakan. Pada 2010, kerajaan telah memasukkan subsidi dengan melaksanakan subsidi rationalisation dan mengadakan BRIM. Dan selepas itu telah melaksanakan GST. Niat ialah BRIM hendak memberikan satu cara untuk mengganti, membantu orang yang mendapat pendapatan 4,000 dan di bawah. Tetapi bila kita melihat tentang mereka yang miskin di bandar, nampaknya kalau mereka mendapat BRIM dengan amount yang sama dengan mereka di desa, itu memang menunjukkan bahawa tidak cukup kerana kos kehidupan di bandar itu seperti di Kuala Lumpur adalah memang lebih tinggi. Setuju atau tidak bahawa amount yang telah diberikan di dalam BRIM dan cara di bayar pada saya telah gagal untuk membantu mereka yang miskin dan di bandar dan perlu dikaji semula. Setuju atau tidak? Terima kasih, sayang. Memang saya setuju. Ini memang kalau kita fikirkan ya bahawa mereka ni memang sepatutnya dan BRIM memanglah alhamdulillah menolong setengah orang, tetapi tidak dalam kita tengok dalam kajian itu dia miss out. Dia memang tertinggal mereka-mereka yang lebih memerlukan daripada mereka yang setengah dapat dan setengahnya kata sekali dapat one off saja, tapi yang lain tetapi mereka memerlukan. Kita melihat bahawa mereka duduk dalam kos-kos rendah ini, persekitarannya satu iaitu yang sebetulnya kotor. Mereka tidak ada satu tempat untuk belajar dan apabila Pegang serai. Tak apalah, saya nak habiskan. Agak seram memang cantik dah, tak payah nak bahas lagi dah. Saya nak bahas tentang kemiskinan kota. Matampau, terima kasih bagas. Nampak kaya Matampau dengan Selayang ni dah setuju dengan BRIM. Itu yang bagus tu. Tanya saya ucapkan kepada Matampau dan Selayang. Kulah duduklah, duduk. Saya kata BRIM itu menolong setengah orang tetapi sasarannya keluar. Memanglah, tetapi kalau diikutkan dengan kutipan GST, itu saja nak poin saja. Kita nak bicarakan tentang kemiskinan bandar. Tentang flat cost rendah yang kotor, yang tidak ada ruang untuk anak-anak belajar. Dan juga kalau malam-malam memanglah bahaya. Sebab di bawah itu kadang-kadang dia keluar di sekitaran itu dikontrol oleh gangster. Ini yang diberikan kepada kami sebagai taklimat.
Kami sebagai pemanggang hanya nak membangkitkan ini untuk kepekaan Vamir, mereka yang berkuasa, yang mempunyai bilion-bilion-bilion. Apakah yang mereka nak bela itu adalah mereka yang mempunyai kapal mewah yang tak perlu dibela. Mereka sudah ada kaya raya, hidup mewah. Tetapi yang mereka yang di kota yang menyumbang sedikit sebanyak ketahan terhadap pembangunan negara kita, dibiarkan, diabaikan. Dan bahkan serah haji nak ambilkan pot shot kerana mata pemain agree, kata setuju dengan brief. Tidak, saya katakan bahawa ini adalah pertolongan yang sepatutnya kita lihat secara menyeluruh. Saya dengar tadi mata pemain kata dia setuju. Kalau dikatakan ini kata nak bagikan kategori, kan dia kata juga stigma. Stigma kata orang-orang yang menerima adalah miskin. Tidak. Kalau dipikirkan kata mereka, apakah mereka ni malas? Tengok bagaimana mereka bekerja. Pendapatannya kurang, tetapi kerja yang punya lebih daripada kebanyakan orang. 2-3 jobs. Nak jadi lagi Grab driver ke? Itu adalah syorkan yang disyorkan oleh ini. Tak cukup masa, tidak ada peluang. Saya merasakan sungguh kecewa kerana negara kita maju. Alhamdulillah telah sama ramai negara yang punya minyak. Sweet oil lagi dengan izin. Tetapi rakyat, pembelaan rakyat, bagaimana? Bagaimana kita merasakan bahawa kita ahli dewan rakyat yang telah dipilih oleh rakyat memegang tanggungjawab untuk apa? Untuk kita duduk di sini dengan selesa tanpa memikirkan mereka yang kurang bernasib. Ya, ada dua yang bangun Kota Baru dan Kolkrai. Tempat. Yang mana satu? Kolkrai. Tempat. Tumpat. Terima kasih Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Tentang masalah penduduk-penduduk dan masyarakat miskin di Bandaraya Kuala Lumpur kita ini, sebagaimana yang kita ikuti laporan yang profesional, yang objektif yang kita ikuti, anak-anak dan keluarga ini tidak ada peluang untuk suasana belajar di flat mereka sebab tak ada tempat untuk itu, tak ada buku untuk mereka mentelaah dan kaji dan sebagainya. Tapi di masa yang sama, kita mendengar pengumuman bahawa Bandaraya Kuala Lumpur, Kementerian Wilayah Perketuan akan mengambil tanah-tanah rakyat, akan mengambil dan merobah dan meruntuhkan flat-flat yang sedia ada, bukan untuk membina flat-flat yang lebih baik, selesa dan selamat untuk masyarakat yang miskin ini, tetapi untuk membina flat-flat mewah, kondominium-kondominium dan sebagainya, yang hanya sekali lagi hanya menguntungkan rakyat yang kaya dan bukan masyarakat yang miskin dalam negara kita, khususnya di wilayah Perketuan ini. Apa pandangan Yang Berhormat? Sambung sikit. Terima kasih Matang Boh. Terima kasih. Ya, betul. Hari ini pula diumumkan di Putrajaya, Cyberjaya, Bangi, Kajang, ya, di Lembah Kelang, tram akan mula dibina, ya, tram dan connectivity dengan sistem yang lain mungkin dengan Kuala Lumpur. Jadi pembangunan fizikalnya nampaknya melimpah ruah. Tetapi pandangan Matang Boh, adakah kerana tidak ada satu persediaan pembangunan jiwa manusia, pandangan rakyat sendiri menyebabkan ironinya pembangunan fizikal tidak disertai dengan kemudahan-kemudahan yang boleh membina penduduk di sekitar bandaraya ini? Terima kasih. Terima kasih. Memanglah itu mencerminkan kekecewaan. Kerana kita ingin membangunkan cakar-cakar langit, bangunan bercakar langit, tetapi apakah kita runtuh kemanusiaan di dalamnya? Ini saya ingat satu kata-kata Hamka, kalau saya tidak silap, bahawa kalaulah kita mendewa-dewakan pencakar-pencakar langit, tetapi manusia dalam bangunan mengenai itu runtuh, juga runtuh akhlaknya. Dan apabila kita ada kes-kes yang melibatkan dana awam, dana rakyat, dan kita melihat rakyat tidak terbela, adalah sikit-sikit diberikan, dikutip balik melalui GST yang lebih melebihi daripada banyak mana yang telah diberikan pada mereka. Itu pun sasaran di luar. Sebab ini adalah penting, ini adalah anak-anak muda, kanak-kanak yang
tidak mempunyai tempat untuk bergantung hanyalah kepada kita. Dan mereka, bapa mak bapaknya, terlalu miskin dan terpaksa bekerja dan mereka terbiar. Kita tidak mahu generasi kita yang akan datang yang duduk di kota tetapi tidak boleh menikmati keindahan, pembangunan dan kebaikan yang telah dapati melalui sistem yang ada sekarang dan lihat bahawa sistem hanyalah untuk orang kaya saja mendapat keselesaan, yang miskin tidak terbela. Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin merumuskan ucapan perbahasan saya kerana bukan saja anak-anak yang di flat kos rendah ini tetapi dalam mana kita mengadakan pilihan raya, mana kita mentadbirkan negara dan mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat. Saya sekali lagi merakamkan sokongan terhadap usul menjunjung kasih ke atas titah Wahduli Yang di-Pertuan Agong. Tapi memandangkan ini adalah sidang parlimen yang terakhir menjelang pilihan raya umum yang akan datang dan dalam kerangka memastikan pilihan raya yang akan datang ini berlangsung dengan bebas dan adil, saya mempertegaskan sekali lagi kesan saya. Satu, kerajaan membentuk caretaker government yang berkecuali merasakan semua ini sama adalah untuk rakyat, untuk khidmat kepada negara kita, menyumbang sebaik mungkin, insyaAllah. Jadi caretaker yang berkecuali dalam tempoh pembubaran parlimen, tempoh berkempen tidak kurang daripada 21 hari insyaAllah dan pengundian pos dimansuhkan. Mansuhlah. Sebab kita melihat bahawa ini boleh ada unsur penipuan, penyelewengan dan membawa pada satu perasaan bahawa kerajaan kita ini tidak telah dipilih dengan secara terbaik mungkin dan kembalikanlah kaedah penggunaan awal. Sekian, saya mohon menyokong usul ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.